Mas Mas, balik lagi di channel saya Supo Gaming. Dan ya, di video kali ini saya akan bermain game One Punch Man The Strongest lagi, guys. Dan di video kali ini saya akan mereview akun teman klub saya, guys, dengan nama D3 GANZ, guys. Yes sir. D3 GANZ atau nyebutnya gimana saya kurang tahu, guys. Cuman ya nicknamenya seperti ini, guys, D3 GANZ, guys. Nah, buset dah. Lihat guys, ini diamondnya sisa 300, guys. Saya akan coba lihat itu dibuat apa, guys. Lol. Dan lihat guys, black ticket sisa 36, diamondnya sisa 300. Bruh. Ini dibuat apa? Ini itu dibuat untuk gacha keepsack atomic, guys. Cuman orang ini tuh orang player yang anu, guys, player yang hampir pensi, guys. Dia itu gacha atomic samurai, bukan atomic, guys, gacha keepsack atomic samurai. Bentar saya cek dulu, guys, biar nggak salah, guys. A few moments later. Oke, tadi pas aku cek nggak nemu, guys, lupa aku. Pokoknya itu dia itu gacha habisin 12 ribuan, guys. Nah, sekitar itulah dia gacha 12 ribu diamond dan nggak dapet atomic samurai. Keepsacknya, guys, maksudnya bukan anu, guys. Katanya mau pensi, ya udah aku pinjam dulu ID-nya buat ku review. Lol. Oke, untuk yang pertama-tama saya akan lihat bagian rankingnya, guys. Untuk ranking BB dia di posisi 92 dengan BB 7 juta. Untuk rank statnya dia ke ranking 85 dengan total bintangnya 966. Untuk karakter terkuatnya dia ranking 106 dengan Atomic Samurai dengan BB 1.478.000. Dan untuk rank klubnya rank 2, guys, sama kayak saya, guys. Nah, oke lah, saya langsung lanjut di bagian home-nya, guys. Saya mau lihat core-core dia atau apa itulah. Soalnya dia itu level 99, guys. Bentar, ini saya kelarin dulu, guys. Oke. Untuk figurin dia sudah nyampe figurin ke-12, guys. Nanti saya akan lihat, guys, karakter yang belum dia dapatkan apa aja. Ini saya bantu kelarin enggak ada, guys, biar dia sendiri, guys. Bruh. Saya takut salah, guys, milih core-nya, guys. Nah, ini dia, guys, di bagian lab-nya, guys. Wow, ini udah gede banget tadi, guys. Total bonus XP. Bruh. XP. Bonus BP-nya 1 juta, guys. 1 juta doang dihasilin dari lab ini, guys. Itu tandanya dia udah gede banget, guys, ini core trial-nya, guys. Oke, untuk genusnya sudah level 4, amemasnya level 5, genusnya level 5, mosquito grillnya level 3, chill emperornya level 7. Wah, ini kok bisa gede gini nih chill emperornya ini. Dan zombie mainnya level 3. Oke, dan di apa itu namanya, di training ini apa itu namanya, latihan ini, ya ternyata belum 100% semua, guys. Ini masih OTW kayaknya, guys. Yang 100% hanya latihan beginner sama latihan medium doang, guys. Yang lain 90% ke atas lah ya, kecuali yang ini. Ini baru kebuka di level 96 kayaknya, guys. Waduh, ini kayaknya dia nganu, guys, ini latih 10 kali nih, guys, kayaknya. Tolong ya, saya kasih saran kepada pemilik akun ini, kalau training di sini tuh pakai yang latih 1 kali aja, jangan yang latih 10 kali, soalnya itu dapatnya nggak worth it. Itu mending yang 1 kali aja, nanti bisa cepet ke 100%. Oke, okay? Yes sir. Lanjut ke albumnya, guys. Oke, okay, dan karakter yang belum didapatkannya itu adalah, oke, di DSK juga belum, Tatsumaki Menjalka juga belum, Choze Magic Man Rin, ini kok Rin namanya, Lin, 68/83, jadi total yang belum didapatkannya, bentar saya nggak bisa matematika, pokoknya segitulah ya.
Oke, langsung saya lanjut ke bagian karakternya dulu, guys. Nah, untuk karakter terkuatnya itu dipegang oleh Ame Mas, guys, dengan total BP-nya 1.400 dan Atomic Samurai-nya, guys. Gila, ini dibuild habis-habisan nih Atomic Samurai-nya, guys. Oke, langsung saya review dari Ame Mas-nya dulu, guys. Langsung saya review atributnya aja ya, guys. Nah, untuk atributnya itu seperti ini, guys. Terus di bagian evolusinya itu Ame Mas-nya itu kuning plus 5, skill-nya level 16, limit break-nya udah limit break maksimal. Awakannya masih awakan bintang 3, progress-nya udah bagus, guys, ini, guys. Dan talent-nya udah kebuka sampai ke talent 3, guys. Oke, dan lanjut ke equip-nya. Untuk keepsake-nya dia sudah keepsake bintang 4, guys. Equip-nya dia set primal dengan attack person. Wah, ini bagus ini, guys, ini. Waduh, gigi. Ini dia bagus, guys. Cuman ininya yang enggak bagus itu kartu buff dia, guys. Masih biru-biru dia, guys. Oke, lanjut ke Atomic Samurai yang dia ampas gacha keepsake-nya. Aduh. 12.000 diamond enggak dapat Atomic Samurai itu nyesek banget, guys. Gila. 12.000 diamond loh, kok. Bayangkan, guys. Untuk Atomic Samurai ini sudah kuning plus 5, skillnya skill level 17. Limit breaknya limit break bintang 5, awakannya sudah awakan bintang 3. Progresnya masih kurang 1, talentnya sudah kebuka sampai ke talent 3. Dan dia pakai sharp ini, guys, mark sharp ini, guys. Kok gak pakai sharp sword ini? Oh, ini bisa dikombin loh ini padahal ini, guys. Bentar saya komen dulu, guys. 1, 2. Tolong ya, kalau kalian punya apa itu namanya, punya talent kayak gini, usahakan kalian langsung upgrade aja, guys. Jangan ditimbun, guys, nggak ada gunanya, guys. Nanti kalian bisa dapat yang lebih bagus, guys. Mungkin tadi mana tadi subscribe-nya masih belum level 4 ternyata, guys, ini masih level 3. Kalau diganti ini nambah loh, guys, pada level 3 loh ini, guys. Cuman saya balikin aja, guys. Oke, lanjut ke golden ball-nya, guys. Ini lihat-lihat sendirilah. Setnya bagus, terus equip-nya keepsake tapi bintang 3, talent-nya masih talent 1. Iya, talent 1, terus limit break awakannya bintang 2, limit break maksimal. Skill-nya level 15, evolusinya kuning plus 4, dan oke, langsung lanjut ke alloy, guys. Buset, ini gigi, guys. Dan ini ada apa itu namanya, ada kabuto kok nggak dipakai nih. Coba lihat, guys, BP tertinggi berapa, guys. 7.100, guys, ini. Buset, ini BP nya tinggi banget ini, guys. Konbuin infinity nya 846.000, guys. Gila. Oh, ini dibuild ke secara maksimal, guys, ini. Gila. Cuman masih talent 1, guys. Kalau aku line up-nya mending anu, guys. Malah bagusan ini ya, yang bagusan ini, guys, Citeo, guys. Cuman ya begini aja lah, guys. Nah, aku saranin pada yang punya akun, mending seperti ini aja line up-nya, bos. Udah mantep ini, saya coba lagi, guys. Nah, aku langsung lanjut ke mana ini? Ke memori Saitama-nya, guys. Untuk yang pertama-tama itu di bagian talent-nya, guys. Dia sudah mencapai ke talent tertinggi dengan seperti ini, guys. Oke, udah, mantep. Dan langsung lanjut ke posisi arenanya, guys. Nah, di posisi arenanya itu dia di posisi 92, guys. Wah, ini bisa nih saya bantu naikin ini. Hashtag Subu Gaming sok jago. Subu Gaming sok jago. Nah, untuk total rank dari peak arenanya itu 121, guys.
dengan rank hero-nya itu 133 dan rank monster-nya itu 130, guys. Oke, langsung ke, karena ini masih ada waktu, belum jam 7, nanti saya jam 7 ulangan ujian, guys, ujian matematika, guys, susah, guys. Aduh. Oke, langsung saya coba arena, guys. Nah, untuk line up arenanya itu seperti ini, guys. Bentar. Oke, ini saya coba tes anu, guys, pakai line up-nya aslinya dulu, guys. Line up aslinya itu seperti ini, guys, dia, guys, dengan TTM speed pertama. Oke, langsung saya coba tes si Bujet Adago, guys, itu dia, guys, sedangkan orang ini cuma punya zombie man doang. Udah pada punya 2 limited, guys, makanya susah banget, guys, ini lawannya. Oke, ini ya, walaupun BP-nya tinggian dia, saya akan coba attack orang ini, guys. Ini kalau kabutunya ultra ultimate udah kalah saya, guys. Speednya masih kalah jauh sama musuhnya. Kalah 4 loh, guys, parah. Oke, dan TTM-nya ulti. Dan dapat energi buat si zombie man, loh, zombie man. Wow, bentar, guys, saya lihat dulu, guys, ini gimana nih. Waduh, nggak ngulti nih, guys, saat nu atomiknya, guys. Atomiknya nggak bakal ulti nih, guys, soalnya dia tuh nggak punya injury, guys. Nah, ini dia baru injury, guys, injurinya si Amai Mas, guys. Udah ultra ultimate, guys. Saya nggak lihat tadi, guys, di ronde pertama, guys. Musuhnya udah ultra ultimate, guys. Aduh, ultra ultimate dong. Oke, ini si Atomic Samurai-nya bisa ulti. Atomic Samurai-nya bisa ulti. Kemarin kita lihat damage dari Atomic Samurai-nya. Atomic kejam 2 juta, guys. Ini kalah ini kayaknya. Oke, skip aja. Saya akan coba cari lawan. Waduh, ini, guys, ini mending saya pakai ini, guys, daripada TTM, guys. Mending saya ganti golden ball aja, guys, TTM-nya. Nah, bener gini, guys, speed pertama dia, guys. Walaupun kena follow up-nya si Garo. Atomic kejam. Wah, nggak sempet ulti, guys. Ini kabutunya speednya kencang banget ya ini. Kok bisa sih, guys? Kabutunya kok speednya kencang banget ini. Langsung mati dong golden ball-nya, guys, kalau gini caranya. Tiga. Oke, nyildingnya hilang. Oke, ini si Garo-nya bisa mati sama si apa itu namanya, si Atomic Samurai, guys. Kalau Atomic-nya nggak keburu mati ya. Wah, nggak bisa ulti, guys, golden ball-nya, guys. Golden ball Atomic Samurai-nya. Oh, bisa, guys, bisa. Ayo, ulti Atomic Samurai, ulti. Kutu baru, duar. Atomic kejam. Oke, musuhnya tersisa 3 dan kalah, guys. Soalnya dia ada TTM, guys, sama si Atomic juga, guys. Cerosot. Oke, kalah. Amai Masnya mati, kalah. Dar. Oke, ini sepertinya diakhiri oleh si Bebang Atomic Samurai. Duar. Oke, sepertinya diakhiri oleh Atomic Samurai.
Wah, ini kok turun drastis ini sih. Pemimpin Nusantara ini kok malah turun drastis rangnya. Malah tinggian rank saya, guys. Rank akun saya, guys. Bentar saya lihat, guys. Subuh-subuh mana subuh-subuh. Nah, ini, guys. Rank saya tuh 36, guys. Si Baihaki tadi berapa ya? Aduh, kenapa rank Anda turun drastis, wahai Baihaki? Kenapa? Tujuh lima dia, guys. Oke, ini untuk pengakhiran saya akan coba tes di line up saya sendiri, guys. Mana nih supu? Nah, ini dia, guys, line up saya, guys. Mari kita saksikan Kabuto Ultra Ultimate. Atomic kejam. Enggak ada damage atomic saya, guys. Padahal saya pakai atomic itu tujuannya buat nge-shatter musuh, guys. Malah enggak, yang shatter cuma satu, cuma si Aloy, guys, yang kena shatternya. Mending ganti kontrol golden ball aja dah, guys. Sakit ini, guys, berapa ini? 3.400. Oke, garu saya sakit, guys, karena garu saya full equip orange, guys. Manggung, bos. Ini kalau misal akun saya kalah ini, bukan kalah, guys. Kalau semua line up saya mati nih, digendong sama si Kabuto, guys, dengan ultra ultimate nya, guys. Full up. Anjil dinya hilang, oke. 2. Lihat guys. Kabuto. Sama, oh, Kabutonya musuh ternyata, guys. Tak kira Kabuto saya loh. Waduh, mati kena refleks Kabuto saya. Oh, enggak. Yo, masih bisa ini, ayo. Oke, sepertinya menang punya saya, guys. Kabuto Ultra Ultimate. 2. Oke. Oke, gigi banget untuk akun ini ya, akun di 3 Genset ini ya. Terima kasih karena telah meminjamkan akun ini kepada saya untuk saya jadiin konten. Dan tolong jangan pensi ya, walaupun Anda ampas gacha, tolong jangan pensi karena ini game gacha. Yes, sir. Kalau kamu ampas, nggak usah gacha, udah gitu aja. Mantap. Oke, mungkin segini saja dulu dalam video kali ini, guys. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih kepada pemilik akun ini karena telah meminjamkan akun ini kepada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.